Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian Silverman, berjuang jadi Blackman guys ya. Di video kali ini jangan lupa like dulu, subscribe dulu, follow dulu Instagram gue @riantaka, ada di deskripsi karena kita live streaming. Itu bakalan di Instagram teman-teman ya, live streaming pertandingan seru kita nobar bareng teman-teman. Dan di video kali ini juga ya teman-teman ya, kalian yang mau beli akun PS Mobile bisa WhatsApp nomornya di deskripsi di bawah, nanti admin Edo yang bakal bales. Dan gue bikin video ini ya karena di sebelumnya itu ada beberapa yang bilang, "Bang, bukain inbox tuh yang 999 Nah, kalian bisa lihat di akun ini ada 999 inbox. Dan buat apa dibuka? Karena poin acara. Ya, jadi gak usah dibuka-bukain lah ya. Pokoknya biarkan 999999 gitu ya. Shopee 999, ah siap. Oh ya teman-teman semua, gue juga mau ngasih tau buat kalian semua ya guys ya. Untuk kalian nih yang dengerin gue baik-baik, untuk kalian yang memiliki ya, untuk kalian yang memiliki screenshotan ketika Rooney masih blackball, dengerin gue, screenshotan ketika Rooney masih blackball, mention gue di Instagram, mention gue di Instagram @riantaka. Untuk apa bang? Pokoknya mention aja. Yang merasa kalian punya screenshotan waktu Rooney masih blackball, ya, Rooney masih blackball, screenshot, mention IG gue @riantaka, tag gue @riantaka. Oke? Gue butuh guys screenshot itu guys. Gue butuh. Untuk apa bang? Udah. Pokoknya yang punya aja ya. Oke? Oke guys, sekarang kita mari gue mau di video ini trade-trade nih teman-teman ya. Jadi kita sembari bareng-bareng kita men-trade. Oke. Jadi sini ada beberapa yang bisa kita trade teman-teman ya, di akun timbunan gue yang ini teman-teman ya. Jadi kita coba trade beberapa dari pemain yang ada. Oke. Oh ya, besok jangan lupa siapin kota ya, kalau kalian pakai patch, apalagi kalau pakai patch pasti download OBB-nya atau download di Play Store atau download di Play Store-nya pasti bakalan gede teman-teman ya. Kayak download patch dari ulang aja teman-teman, bakalan gede gitu. Kalau besok ya kalian yang pakai patch, kayak gue pakai patch alis nih, kita sama aja kayak download ulang. Kecuali sebelum kalian memasang patch ya, sebelum kalian memasang patch, kalian udah backup OBB aslinya dulu ya. Oke. Nah, nanti sebelum besok download, biar kalian downloadnya nggak gede, kalian sebelum download di Play Store, OBB aslinya kalian tiban ke OBB yang patch yang ada di Android, OBB jp.komenami.psam itu kalian tiban lagi yang OBB patch kalian pakai OBB asli gitu. Nanti jadi downloadannya kecil besok ya. Oke, pokoknya yang pakai patch ya pasti gitulah ya teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang pakai patch pasti bakalan besar sekali gitu untuk masalah downloadnya. Kalau kalian belum backup OBB asli sebelum pasang patch. Tapi kalau kalian udah backup ya, tenang aja, kalian tinggal tiban lagi OBB patch-nya pakai OBB asli yang pernah kalian backup gitu ya. Alright, dan besok jangan lupa juga ada hadiah legend gratis, Legend Flamingo, teman-teman. Ya, jadi besok ada Legend Flamingo, kalian jangan lupa ambil di inbox. Dan juga ada blackball only, ada hadiah 350 juta koin, tapi belum tahu sampai hari ini apa hadiah 350 juta koinnya. Dulu hadiah 200 juta koin itu hadiah 350 juta koin, hadiah 350 juta download, belum tahu itu apa. Dulu hadiah 200 juta download itu adalah 200.000 GP. Hadiah 300 juta download waktu yang kemarin itu adalah lucky number 10. Jadi kalian dikasih blackball ungu sama Konami, 5 blackball ungu yang nomor punggungnya 10, Messi, Ozil, Rashford, Dybala sama Coutinho tuh gratis dikasih ke inbox kita. 5 pemain itu gratis blackball ungu waktu hadiah 300 juta download itu ya. Kemudian di hadiah 300 juta download juga sempat dikasih ngeroll gratis 3 kali iconic moment. Ya kemungkinan besok juga dikasih gratis ngeroll iconic moment lah ya guys ya. Untuk besok kita tuh ya, kemungkinan dikasih juga gratis ngeroll di Juventus, semoga aja guys ya. Tapi yang masih menjadi misteri nih, mungkin nggak nih ya hadiah 350 juta download tuh 350 ribu GP, mungkin nggak? Tapi kayaknya nggak mungkin ya guys ya, karena kebesaran juga kali ya. Konami kan split itu sekarang guys ya. Konami itu tidak sebaik zaman dulu guys, sekarang itu makin pelit aja dia guys ya. Oke, jadi kayaknya nggak mungkin kalau hadiahnya 350 ribu GP gitu ya. Oke nih, sembari kita, gue pengen trade jadi siapa ya, si Dybala ya. Gue mau trade jadi Kylian Mbappe. Ah, gue pengen Mbappe ya. Pemain muda tapi masih tapi gacor banget, dan kemampuannya udah bisa disetarain sama CR sama Messi yang udah, yang bisa diibaratin udah sesepuh gitu CR sama Messi mah ya. Di dunia persepak bolaan tuh Messi sama CR tuh diibaratkan sesepuh gitu dong. Oke, kita langsung aja di sini Toni Kroos-nya.
Kita langsung Toni Kroos di sini, kita trade jadi siapa ya? Toni Kroos tadi, CR, Messi, Neymar, udah, Kylian Mbappe udah. Sekarang kita coba jadi Virgil. Gue pengen Virgil. Alright. Pokoknya jangan lupa ya teman-temannya yang merasa punya Rooney ya, yang merasa punya Rooney screenshotan, mau di screenshot dimanapun. Misalnya kalian punya squad manajemen ada Rooney yang masih black ball, screenshot, mention gue @rentaka gitu. Gue butuh guys ya, gue butuh. Untuk apa sih bang? Ah kepo amat loh. Pokoknya Rooney hitam gue kangen lah gitu ya. Pokoknya jangan lupa tag gue atau mention gue Rooney yang masih black ball. Ya Rooney, oke okay? Rooney. Siapa lagi ya guys? Kita jadiin si Lewandowski deh ya. Lewandowski best player nih, Lewandowski best player. Masuk Lewandowski. Oke, masih ada yang bisa di-trade, banyak juga yang bisa di-trade nih guys ya. Oke, jadi gue tuh punya banyak banget akun timbunan yang gue itu belum buka sampai saat ini. Gue banyak teman-teman ya. Jadi udah sebulan ada beberapa akun gue yang belum gue buka, udah sebulan gitu ya. Nah itu rencananya gue beberapa akunku mau gue giveaway dalam TikTok gue atau di Instagram gue. TikTok gue itu kakeknya di YouTube apa gitu, gue lupa. Ntar gue taruh di story gue guys ya. TikTok gue yang asli itu yang postingannya baru sekali doang giveaway. Nah itu pokoknya kalian yang sering cek story gue pasti tahu TikTok gue apa ya. Oke okay? Jangan sampai ini guys, jangan sampai salah Instagram guys ya. Takutnya kalian itu nanti salah Instagram, takutnya malah Instagram @riantaka palsu gitu ya. Karena ada beberapa akun cloningan tuh yang pura-pura DM IG I-nya 2 apa Riantaka tapi I-nya 2 apa A-nya 2, terus dia DM orang, "Ini buat lu nih, akun gratisan," gitu. Padahal itu bukan gua gitu ya. Pokoknya kalau giveaway di Instagram gua tuh pasti tebak-tebakan gitu guys ya. Tebak-tebakan yang benar dan paling cepat. Ini ada gold ball juga lah ya. Gua gold ball lah, gua pengen inin lah. Gold ball gua mau jadiin siapa ya kalau gold ball ya? Aduh, gua kangen sama Gareth Bale ya, teman-teman ya. Gareth Bale mantan black ball kita, kangen gua. Marcelo juga gua kangen nih, ada Ultraman juga tuh guys ya. Ada Ozil juga. Aduh, Ramsey juga yang black ball kemarin sekarang pada turun jadi gold ball. Ada Javi Martinez juga, Lacazette juga, Willian juga, Douglas Costa dulu juga yang dulu-dulu jadi black ball. Ada Alexandro juga, ada Fekir juga. Aduh, kangen. Ada kulit, wah banyak banget teman-teman ya. Tuh, Imopik juga, gue mau pick best player, bodo amat. gue mau pick best player, gue ambil nih ya. Terus siapa lagi ya? Ah, Sergi Roberto nya gue mau jadiin si Bell ah. Gue mau Gareth Bell, kangen gue sama Gareth Bell. Kangen sama Gareth Bell black ball, black ball iya benar. Terus siapa lagi ya? Kita masukin si Alexandro, Marcelo. Siapa ya? Gua kangen, yang gua kangen-kangenin aja lah. Asensio. Gua mau Ozil. Gua mau Ozil, gua kangen Ozil. Ozil waktu black ball kangen gua. Siapa lagi ya? Ada lagi enggak? Oh, masih banyak nih. Wow, Ozil nih, ada Ozil juga nih. Ozil kita tukar sama si Ozilnya mau gua tukar sama si yang gua kangenin aja guys. Gua kangen sama si Ramsey, Ultraman. Ultraman ya. James aja nih, gua pengen James nih. Gua pengen James Rodriguez. Entah kenapa gitu gua. Kalau ngeliat James Rodriguez, pengen gua ya. Pengen dapetin best player-nya. Tapi udahlah, itu aja teman-teman tuh video kali ini. Sekali lagi gua ingetin yang pernah merasa screenshotan Rooney ya. Rooney waktu masih black ball, entah di squad management, entah di event apa gitu. Yang penting ada screenshotan Rooney masih black ball, mention gue di Instagram atau tag gue di Instagram guys ya. Tag gue @riantaka gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.